Jadi masa pun dah lewat tuan-tuan. Saya kalau ada soalan saya nak jawab dalam 3 soalan saja nah. Jika imam sudah mula baca surah Al-Fatihah, apa hukum jika makmum baru nak baca doa iftitah? Baik, tuan-tuan, tibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila kita solat jemaah, kalau kita solat daripada awal dengan imam, tak apalah kita sunatlah baca iftitah. Kita takbir tu, imam dah habis iftitah, dia dah mula baca Fatihah. Kalau kita nak baca iftitah, boleh. Dengan syarat kita yakin selepas dia baca Fatihah dan dia baca surah tu kita sempat untuk rukuk dengan dia. Baik, lepas kita baca Fatihah kita nak kena baca, lepas kita baca iftitah kita nak kena baca Fatihah pula. Takut nanti dia baca lepas tu dia baca wal asri je. Apa waladhdallin amin. Dia pun tunggu sah. Lepas tu bismillah wal asri. Dia pun laju. Jadi kita dah habis cerita. Dia wal asri. Kita buat alhamdulillah. Jadi memang kita tak sempat. Memang kita tak sempat. Nah, maka yang eloknya. Bila kita masuk solat ni, imam dah mula baca Fatihah. Tak payah baca cerita. Takbir Allah Akbar. Dengar dia baca Fatihah. Tak payah menyibukkan diri lagi. Nak baca iftitah. Sebab takut tak sempat. Ada tu imam, dia jenis lupa. Waladhdallin amin. Allahu Akbar. Dia rukuk tu, tak baca surah. Dia nak balik awal. Yang surah ni sunat dia tu. Yang rukuk Fatihah. Waladhdallin amin. Kita pun amin, kita pun nak baca Fatihah. Kita tadi kita duk baca ni. Kita duk baca iftitah. Nah, dia terus rukuk. Oh, kita tak ada macam. Tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Di ataupun dia surah pendek. Maka jangan baca lagi iftitah. Tidak disunatkan lagi kita baca iftitah sebab dia berkemungkinan kita akan tertinggal. Baik, tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Seterusnya. Kita duduk di taman perumahan. Ada kawan-kawan kita upah kawalan malam secara sendirian dan kena lalu dan ronda juga depan rumah kita. Kita tak bayar atau suruh atau akad pun. Jadi ronda tu minta kita bayar juga pencurahan. Baik, tuan-tuan, ribu dan muslimat yang dirahmati. Ada taman-taman dia ada security. Nah, jadi dia ada duduk ronda malam-malam. Jadi kita kena bayarlah untuk apa dia sagu hati kepada hak peronda-peronda tu. Diuruskan oleh satu inilah satu kumpulan AJK tak AJK taman kita kata. Nah, dia ada pengurusi dia ada AJK dia. Jadi taman tu mungkin tempat taman tu mungkin banyak kecurian dan sebagainya di masyarakat jadi takut. Jadi dia buat pasukan pemantau ni. Tapi kena bayar sebulan contoh 50 ke dengan persetujuan ahli taman lah. Nah. Jadi kita tak nak bayar. Kita tak nak bayar. Bila kita tak nak bayar tak apalah. Tapi hak peronda tu lalu juga depan rumah kita. Dia duduk ronda juga. Bila dia ronda, dia minta duit dengan kita. Jadi macam mana? Dia minta pencerahan. Nah, baik, tuan-tuan, terima kasih. Muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi benar-benar macam inilah kita kena ada toleransi sebenarnya. Kalau dah buat macam ni, dia kok mana cerita pun kena terima untuk ahli semua taman. Kalau tidak payah. Ha? Contoh rumah tengah-tengah sekali. Nah, rumah pacak lah kita kata. Ini geng backing sikit ni. Hak sebelum dia semua masuk, bayar. Hak lepas dia pun bayar kok. Jadi hak ronda sampai rumah dia kan nak terbang naik ke atas. Dia mesti lalu rumah dia. Jadi janganlah jadi tak hidup masih. Bayarlah. Tak ugi pun. Nah, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang direpresi. Apa-apa pun, kawasan kita ada orang jaga. Jadi, kuranglah sikit risiko rumah kita dipecah dan sebagainya. Jadi, eloknya kita terima je lah.
Nah, kalau kita tak terima je jadi masalah. AJK tadi pun masalah, pemantau pun masalah, kita pun jadi macam hidup macam tak masuk orang pula di zaman tu. Jadi kalau kita jenis kaki masjid, kaki masuk orang, kita kena masuklah. Nah, jangan kita escape benar-benar macam ni sebab dia akan jadi masalah. Dalam taman kita akan jadi masalah, kita akan jadi masalah kepada orang. Jangan jadi masalah pada orang. Sebab tu Nabi sebut al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam inilah orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidah dan tangan dia, dan dia tidak buat masalah pada orang lain. Jadi kalau kita hidup dalam satu komuniti, maka kita menjadi masalah pada orang lain, maka kita bukan Islam yang sebenar-benarnya. Kecuali benda tak elok. Nah, tak elok tak boleh. Ha, ni kita kena bayar sebulan RM10 untuk karaoke. Oh, jangan. Pajak. Pajak. Buat karaoke sebulan sekali. Jadi kena bayar duit. Yang tu kita tak boleh bayar. Ha. Karaoke pula campur pula lelaki perempuan. Sudah confirm haram. Jadi kita seorang tak bayar. Tak bawa tu. Itu kita Islam yang sejati. Kita tak masuk benda-benda maksiat. Apa jadi pun aku takkan masuk. Oh, macam tu. Itu Islam. Itu betul. Tapi kalau sekadar untuk pemantauan malam-malam jaga ni, dia harus, boleh. Nah, boleh. Maka kita tak payahlah, tak masuk, kita masuklah. Nah, kecuali kita ni sengket sangat. Tak ada duit, kita kena nyatakan pada AJK, saya memang tak boleh. Duit saya cukup-cukup untuk makan sahaja. Nak lebih, nak bayar tak boleh. Maka mungkin ada pengecualian. Dikecualikan kita ni dan tetap juga dipantau. Nah, tapi hak masalah gaji RM15,000. Masalah. Kereta, ya Allah, 3 biji. RM50 tak boleh bakat rumah. Itu toleransi kerjasama. Wa ta'awanu 'alal birri. Islam banyak aja. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah kamu, berbantu-bantulah kamu dalam urusan baik-baik takwa dan sebagainya. Nah, yang tak boleh jangan bantu membantu dalam urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pegang ayat tu kita boleh masuklah kalau kita mampu. Okey, satu lagi lah saya nak jawab. Apa hukum gambar fotografi yang diframe dan digantung di dinding seperti gambar anak? Terima jazah. Hak tadi saya sebut dah, eloknya tak payah digantung. Letak dalam album sahaja. Ataupun frame tu sekadar letak atas meja dia, sudah lah. Atas meja tu tak gantung. Mana? Ha. Molek lagi, tutup itu. Oh. Nah, ha, ni. Buat itu. Rasa nak tengok. Gama bini mati lama dah ada lagi. Mustianya. Tapi menikah baru. Tak yahlah gama bini mati. Tak yahlah. Orang dah mati dah. Tengok jadi sedih. Tengok jadi sedih. Nak menikah baru pun payah. Buang. Buah gama bini baru sudah lah. Nah, Oh, tak reti sungguh. Tuan-tuan, tiba-tiba muslimat yang dirahmati sekalian. Jangan ada ni. Biar gambar dalam album tak apa. Nah, ni dalam WhatsApp pun. Buat dalam profil. Bini baru, bini lama. Hak lama mati dah. Aduh. Baik, jadi sekadar itulah tuan-tuan. Dah lewat dah. Nah, kita akan jumpa pada minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu kelemahan di sasuri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruq مقسومة. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.